tak cukup ni. Suami isteri kerja tapi tak cukup. Eh, saya rasa susah sangat, susah. Eh, Ustaz kata mulalah dengan pada sedekah dan infak. Dia kata macam mana muka dia rasa macam, rasa macam dia lah, dia rasa macam, macam mana sedekah padahal dia rasa macam dia ni orang yang patut orang bagi pertolongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua, sifat bakhil dan kedekut. Bakhil dan kedekut. Yang ni pun orang buat cerita kan. Peramli dah buat cerita lama dah Peramli. Haji bakhil kan? Janganlah kita jadi hajah. Hajah bakhil pula. Hajah bakhilah. Jangan diikut sifat bakhil dan kedekut. Tak boleh. Okay, kita mungkin kita bila sebut bakhil dan kedekut, kita pandang orang kaya je tak? Bakhil dan kedekut ini ada pada orang tak kaya pun dia. Apa contoh? Yang paling mudah, minta ilmu. Kan? Ya awak ada salin tak hari tu? Resepi itulah, kek kukus tu. Tak tahu, tak ada. Ataupun, sedapnya kuih awak ni pun tak saya belajar. Alah, main-main je. Sedapnya awak punya rendang ni, tolong ajar. Campak-campak je jadi. Mana boleh campak-campak jadi? Cuba balik campak-campak jadi tak? Bila orang cakap sedap tu, nak ke saya bagi resepi, kongsi terus. Dia nak masak, dia tak masak tu lain cerita. Tapi kita kongsi dulu. Macam tu. Baru ada rasa, rasa apa? Mahabbah kan? Dia orang yang bakhil dengan dekut ni, dia mahabbah tak ada. Tak ada mahabbah. Dia rasa macam dia je. Dia punya, jangan ambil. Orang punya boleh ambil. Pula dah, ya. Dahsyat macam tu. Dalam bab pinjam meminjam. Pergi rumah Cik Ton. Ada Tun kat sini? Tak ada. Tak ada. Mujur tak ada Tun kat sini. Pinjam motor saya tak hidup. Nak gimana dengan tuan nak sekolah? Pasal apa pula motor saya ni tak hidup, ya? Tak boleh lah. Sejak kan saya nak pergi tu. Sejak lagi saya. Suami saya tak bagilah. Pula dah. Padahal suami tak tahu menahu pun. Jangan bakhil dan kedekut. Walaupun kita ni bukan ada banyak harta, apa yang kita ada, okey, share lah. Lagi banyak rezeki datang. Orang yang memberi, lagi banyak rezeki datang. Baca tak tentang kisah jutawan Mesir? Salah Atiyah tu. Baca dah? Dah viral dah cerita tu kan? Lama dah cerita tu sebenarnya. Di Mesir. Dia ni buka perniagaan kan? Kawan-kawan jadi 9 orang. Nak cukupkan 10 orang. Satu orang keluarkan RM50 Malaysia lebih kurang. Nak cukupkan 10 orang. Kalau 10 orang dapat berapa? 5 kali 10 lah, 500. Kan? Saya tahu, Ustazah, saya malas nak jawab. Saya jawablah sendiri. 500, tapi nak cari yang ke-10 tak jumpa. Mereka ni bukan orang senang, mereka ni kampung. Orang kampung betul, susah, memang susah. Kampung yang betul-betul ba'if orang panggil. Jadi, dia nak cari orang yang ke-10 tak ada. Lala Salah nanti yang cakap apa? Aku sudah jumpa satu rakan kongsi yang ke-10. Kawan dia kata, siapa? Allah. Kita yang ada kita punya duit ni, 5 kali 9, RM450 lah kita panggil. Kita mulakan perniagaan kita. Yang satu bahagian tadi tu, Allah punya. Bila Allah punya, maknanya kena buat apa? Kena infak. Pandai. Jadi dia buat perniagaan. Betul. Dia bagi. Yang Allah punya diinfak. 10% diinfak. Jadi bila bulan kedua dia tengok menjadi perniagaan dia diinfak 20%. Bulan ketiga tengok lagi banyak kan? Dia infak lagi sampai dah tahap diinfakkan 50%. Bila tengok macam itu dia bukalah, dia buka sekolah, dia buka. Mula-mula pada sekolah yang taska tadika ni, lelaki dan perempuan, kemudian pada sekolah rendah lelaki dan perempuan, menengah lelaki dan perempuan, pada kepada universiti pun ada dibuka. Masa universiti ni
ada kekangan nak cari cikgu datang, cikgu tak mau datang pasal kat situ tempatnya jauh, tak ada kenderaan. Apa? Kenderaan awam tak ada. Dia bina stesen kereta api. Sampailah kepada, saya pendekkan cerita. Kan petang tak habis kan? Pendekkan cerita, ya. Dia menginfakkan 100% untuk Allah. Hebat tak? Hebat. Hebat, eh? Balik boleh cari sendiri namanya. Baik. Sebab itu kita ni bila harta benda yang kita ada, walaupun air satu botol sahaja. Kacang ada 4 biji je. Nak tak? Nak. Tawa pelawa. Ini segenggam simpan. Nak? Yang ni. Orang makanlah 2 biji dah habis, dia ngap-ngap lagi tak habis lagi. Habis dah ke? Tak boleh gitu. Dia macam tak balance kan, kita ni bermahabbah tak balance. Makan sama-sama Saidina Umar Al-Khattab. Masya-Allah ceritanya. Dia jalan 2 batu. Untuk cari siapa? Untuk cari orang makan sebuku roti dengan dia. Ada sebuku roti, dia tak akan makan seorang-seorang. Dia cari orang makan dengan dia. Kita, oh sedap ni, nusuk lah makan. Kalau sedap, jorok-jorok makannya. Kalau tak sedap, nak ke? Tak lalu lah pula. Tak betul. Bakhil. Jadi, harta benda, apa sahaja yang kita ada, adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita perlu bahagi-bahagikan. Bagi sama rasa. Sama merasa. Ya? Jangan orang punya kita nak rasa, yang kita punya kita tak mau bagi rasa. Ini salah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Awallah kita baca Quran. Alif Lam Mim tu kan? Apa Allah sebut? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Lagi? Wa mimma razaqnahu yunfiqun. Tu. Apa yang direzekikan kepada mereka diinfakkan. Tak bakhil, ada rasa nak infak. Ada datang surah An-Nur, infak 50 sen. Takkan 50 sen kan? Upgrade pula tahun minggu depan, bulan depan RM1. Nanti upgrade pula minggu depan lagi RM1.50. Rasa pun tak berasa pula, RM2. Lama-lama nanti tangan tu nak letak RM10 aja. Lama-lamalah. Lama mana tak tahulah. Usahalah, ya. Ada orang tanya ustazah, saya ni nak minta tanya ustazah lah, nak minta pendapat ustazah lah. Macam mana saya ni nak keluar daripada tak cukup ni? Suami isteri kerja tapi tak cukup. Saya rasa susah sangat ustazah, susah. Ustazah kata mulalah dengan pada sedekah dan infak. Dia kata, "Macam mana muka dia rasa macam mana sedekah, padahal dia rasa macam dia ni orang yang patut orang bagi pertolongan." Dia rasa begitu. Pasal tak cukup kan, dia rasa macam nak je orang bagi dia tolong. Ustazah cakap, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Cuba bagi dulu. Susah sikit dia kata. Tak apa 30 sen, saya kata 30 sen. Mula dengan 30 sen. Lepas tu dia fikir lama. 30 sen ni, 30 sen. Okey, beban tak? Tak beban, okey 30 sen. Sehari 30 sen. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah kewangan dah. Sebab dia, bukan sebab usahlah. Sebab dia usaha tadi. Mula-mula dia rasa macam berat kan, 30 sen kan? 30 sen, tak minta banyak. Ni sini 20 sen, upgrade sikit. Sini 20 sen. Besok naik pula RM1. Gitu. InsyaAllah, lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah pulangkan. Itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala.